lebih sana. Kita fikirkanlah macam mana untuk dapatkan lagi. Apa? Jauh. Azlan. Eh, Pija. Di sini you rupanya. Dari tadi me call, dah berjawab. Ada ya call kan? Eh, bersilent rupanya. Sorry sayang. Rusni, Dijah, kenalkan ini Rusni, kawan lama Mi. Rusni kenalkan Dijah, my girlfriend. Oh ya kak, tanya nice to meet you. Nice to meet you too, Rusni. Okay lah, aku ni macam mengacau daun je kan. Lagipun aku ada janji sama kawan ku. Bah, see you again. Okay. Bah. Bye. Bye. See you again. Okay. Dijah nak mau minum apa? Kemarin Dijah beritahu Dijah sibuk dapat berjalan. Ani? Dia beritahu ni pun dia berjalan kemarin. Sorry ya, kacau daun tadi. Alah, kacau daun apa dah pulang? Kawan lama ambil jutu. Kenapa Dijah cuma ini? Cemburu kah? Bah, sudah tak? Senyumlah sikit. Sikit siap. Senyum. Jumpa lagi kita ni. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kau apa kabar mak? Alhamdulillah. Kan shopping ni soalnya. Seorang saja, ada sama yang boyfriend? Seorang ganya. Boyfriend ku sibuk ianya. Dia belakang undangan ni. Malas cukup majal. Kesian joko. Seorang saja? Seorang tak jua. My boyfriend ia sibuk. Biasalah, businessman. Oh, businessman jua. Boyfriend ku pun businessman juga. Ia tak satu selalu sibuk atau. Baru ku ingat malam mingguan ni aku menyambut hari jadi ku. Kalau sudi, datanglah. Aku menyambut di restoran pulang tu. Bah, insyaAllah kalau anda ada apa-apa. Tapi restoran mana kau akan menyambut nenek? Belum pulang ku tahu lagi restoran mana. Maklum, boyfriend ku yang merundingkan kan semua ni. Aku ni tahu ikut saja. Aku ndakkan mau tapi ke dia yang memajal. Baik, beruntung kau dapat boyfriend perhatian. Sampai birthday party pun kena celebratekan di restoran. Siok je tu. Kenapa kan? Boyfriendmu ndak pernah menyambut hari jadimu di restoran kan? Doi, bila ju pernah? Indah patut. Orang businessman ni ndak ju patut. Indah mampu menempah restoran untuk atu kan menjelas hari jadi teman istimewanya. Aku tahu nani masuk tahun kedua tu sudah ni, dia menyambutkan. Baik, tu sudah nasibmu tu. Dapat boyfriend penyayang. Tua lah kok. Tapi, mesti Joko pandai menyuk-mujuk kan? Supaya nanti satu hari, dapat Joko menyambut hari jadimu. Bukan je selalu tu, setahun sekali je saja kan? Dapat je bedar kan? Bukannya selalu. Bah, kalau cuma tu nanti tu aku beritahu iya. Okey, insyaAllah. Bah, kena berjalan aku dulu lah. Oh. Jadi dan cuma kena hujan hari ni soalnya. Mana? Bang. Okay. Bah, see you around. Okay, insyaAllah. Bye. Bye. Batai. Dah lama aku nunggu. Janji bukan main. Dia belum tidur dulu. Ada pun. Sorry, lama itu tunggu.
Batah. 2-3 jam yang nunggu you. Tak ada accent lah. Tadi abang punya herbalik lah. Ya tak, payah main escape. Tau tanya tu. Strict. Macam-macam lagi ditanya. Sekarang, panjang lagi lecturenya. Eh, Ani, kena mana ke tadi ni? Ada kawan bikin bawa milik, bang. Ucapnya, ada main game sikit-sikit. Ya tak bikin bawa you. Okay. Main game? Awak main game, bah. Kalau main seorang, boring je tu. Ya tak bikin bawa you. At least, ada apa? Ada duit untuk belanja kah, apakah? Bah, mana saja? Bah. Tapi, ini apa-apa ni kalau baik akhir? Babah sama Mama, dia juga ada masa ni. Awak? Diorang ni ngajar jualan arah? Bah, Kerinda, mesti drive. Lagipun tempat itu jauh sedikit. Lagipun dia jatuh jalan. Hah? Lai! Lai! Eh, Balam ni bangun ke? Akhir je sudah ni. Lai! Eh, mana ya? Lai. Ha, apa kan bang? Kelat mata tijah ni. Kelat mata. Akhir je sudah ni. Tu, cuba lihat jam di dinding ah. Kan pukul 9 je sudah. Pukul berapa takkan bekerja? Akhir sudah ni. Relax babang. Jom masih ni. Ketanian ni bukannya kuli macam dorang. Ketanian ni bos. Relik apa tu pulang? Ya, Datuk. Malam akhir balik. Kemana saja kau kan? Merayap malam-malam mana? Lai. Kau tu bini-bini. Nak bisa ya wah? Ha? Balik jauh-jauh malam. Bapa sama mama mengharapkan Tanik menjaga bisnes keluarga Tanik. Bukannya macam mana? Santai, babang. Dia juga kan bekerja dari pagi ke malam. Mau juga kan release tension. Ketanya ni bukannya mesin, bang. Mesin lagi pandai berhenti. Eh, dia tak pandai mu bercakap tu. Dulu ah, bukan main rajin kau bekerja. Sekarang ni, macam-macam alasanmu. Tambahan terlagi masa bapa sama mama dah ni. Berjauh dengannya kerajamu. Ih, abang ni juga. Tidak understanding. Tidak juga kan tijah kerja saja. Bila tak masa tijah kan rehat, kan jalan sama kawan. Dari dulu sudah tijah berkurang macam mana ni. Sekarang sampai ketua tijah membujang. Eh, mungkin bercakap ganjak bila tak kerja ni. Sampai bila tak kan sampai ke kadai. Bah, abang juga bawa tijah cakap dari tadi. Macam mana tijah kan mandi. Eh, payah je bercakap sama kawan ni. Bah, lakas dah. Jangan akhir karang kadai. Barang masuk ni pukul 10 ni dari muara. Jangan kondar dah karang. Siaran sama sekolah kan ada tu. Dorang tu bukan je tahu menau. Bah, kita mandi. Okay. Kalau boleh, minta tolong lakaskan sedikit lah pelantaran barang-barang tu. Pasal masa ni, stok kami kurang sudah. Mbak, Mbak. Oh. Mbak minta tolong ah. Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita angka. Mah, duduk dah. Wah. Baru ya kamu ane. Di bawah adik, di atas yang abang. Wah, ada semangat rajin bekerja tu. Dan sia-sia bapa mama mau meninggalkan. Biasalah, Angka. Amanat bapa sama tanggungjawab kami juga sebagai anak. Kalau kami tidak macam mana ini, tidak ada maju kedai kami ini. Jadi lagi kalau bukan kami anak-anaknya, siapa yang akan diharapkan? Semangat cuma tahu tu yang Angka ingin dengar tu. Semangat bisnes kental, sanggup menghadapi cabaran. Bukan juga, Angka. Apa saja kita datang ini? Neko ani je muncul. Dah, dah saja kamu lawat-lawat ni. Kamu lihat perkembangan bisnes semua ni. Sebagai dong petualan ni je mu jangan ucap karang jangan cemah mata wah yang satu wah. Ha? Tema ni lagi bapa mama mu di Makkah. Alhamdulillah, Uncle. Berkat daripada banyak belajar dan asuhan daripada mama sama bapa masa kami dah ambil Datuk, dapat jelah kami mengatasi masalah-masalah yang dah ambil Datuk. Tambahan lagi, bapa malah jam ni pun ke Brunei. Tanyakan kabar kami sama pasal bisnes kami ni. Bagus tu. Cuma ni Joel. Kala ni kamu cadangkan alamu. Macam mana kalau tani joint venture lah? Pasalnya banyak kelebihan kerajaan susama ni. Modal dapat dibagi dua. Tani pun dapat lagi memasarkan kedai tani. Barang-barang pun kenapa ditambah lagi? Kelakuan yang kau bukannya pemilik kedai ini. Keputusan masih jauh lagi di tangan bapa. Kelakuan yang kira mak aku kena ni. Biar tanda aku berani membuat keputusan. Aku tahu pulang tu. Cuma kelakuan ni batas sudah kecimpung dalam perniagaan macam ini. Tahu angkau sudah silok-biloknya cuma perniagaan ini. Kamu ini kira masih baru, orang masih jauh pak. Ya takkan mau kamu sama-sama menyelesai kebaikan perniagaan sama-sama ni. Macam yang aku tadi angka, aku ini tidak berani buat keputusan. Kalau kita benar-benar akan buat joint venture tu, kita tunggu tak bapa balik daripada Makkah. Aku tidak berani buat keputusan ni. Sepatutnya kau sebagai anak yang tua dan dikira orang kanan bapamu dan juga pengalaman dalam bisnes ini, dapat mikirkanlah kebaikan tentang cadangan kau tu. Kau juga sepatutnya memperjelaskan bah kembaran arah bapamu. Kau pun berkelulusan juga dalam bidang bisnes ini, Jul. Kedekuan ini masih hijau, Angka. Masih perlukan bimbingan daripada bapa, orang yang paling berpengalaman dalam keluarga kami ini. Sebab itu tah, aku tidak berani buat keputusan selain daripada ada persetujuan daripada bapa. Payah dibawa berunding kau ni, Jule. Sama karasmu dengan bapamu, bah. Orang bertujuan baik supaya semua sama tani berjaya. Ini kamu indah. Kan maju seorang-seorang kan, ya? Tidak ada semangat yang menolong bangsa sendiri. Wah, cuma ini sajalah. Kau pikirkan dulu masa-masa dia. Kalau kau menukar pikiranmu sekarang, kau call saya untuk menjaga masa, ha? Bah, insya Allah. Tunggu balik. Lai, ada lekat duit muka? Duit, Mak? Petangan bulan masih ni, meh. Biasalah, kan hemat-hemat sikit. Mama, tu bukan pulang berguna apa-apa, Lai. Tu nah kan bayar utang arah kedai si Skandara. Awal juga kan bayar, Mak. Tahu, Mak. Alam terima gaji ni, Mak. Tunggu tahu hujung bulan, Mak. Indah, Lai. Galak rasa mama ni, Mak. Kelamari ada setijah menagih. Biasanya hujung bulan je, Mak. Bulan apa selalu kita membayar, kah? Sudah pulang mama membayar. Bagi heran je tu, Mak. Tidak patut setijah tu selari bulan.
Selalunya si Skandara ni dia pulang pernah ni mak menagih kata ni petangan bulan macam mana ni. Perindah sekarang takut kesana mak. Aku merunding dorang. Ha? Nanti kita ingat. Dan adakah kami pernah menyuruh orang untuk menagih hutang-hutang bis kita? Lagipun ini amanah bis bapa supaya untuk Indah menyusahkan bis kita berdua ini. Tapi kami disuruh menghabiskan hutang-hutang kami ini. Macam ini selamat tadi Rahma. Indah payah dibayar habis dulu hutang-hutang bis kita itu. Lagipun bis kita ini pelanggan tetap kami. Bapa tidak mau menyusahkan bis kita. Lagipun tadi ini kawan-kawan sekampung kan? Jadinya jual dia terpayah kami membayar dulunya masanya. Indah payah. Buat saja macam biasa. Andang niat kami untuk meringankan beban bis kita itu jual. Bah, terima kasih Tuan Zola. Mudah-mudahan dengan niat baik kamu itu Allah akan gandakan lagi rezeki kamu tu. Amin. Amin. Bah, kalau cuma tu kami mulih dulu ah. Dahlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, kau dengar dulu apa yang aku cakapkan ni. Ah, tadi berunding sebisa ya, Indah. Indah. Bye bye. Macam mana siap? Mana sih saya tahu? Malas mencakap semua kawan ni. Payah berunding macam ni. Bapa. Nih. Harus lah, paling si jualan ya. Cuma pelabupannya juga. Paling dipuja. Aku mesti mencari jalan untuk menuduk. Belum Skandar boleh. Alah. Relik pun tiga. Belum je sampai 1,000. Ini bet mata kau. Anang itu ada permainan, ada yang menang, ada yang kalah. Ay, aku kalah kanya juga. Relate je aku kanya. Orang macam kau ni, belum pergi apa-apa ni. Orang kaya, ada bisnes. Lainlah macam kami ni. Kerajaan pun ada. Awis sayang ni, yang cuma ni bah. Hah? Kita ni mesti enjoy. Apa ni orang? Hari ni, barangkali bukan hari you. Besok lusa, hari you siapa tahu kan? Sudah tak, Ma? Bukan kau kan menuduh Jor, tapi itu yang terjadi betul. Mengapa tak kita hendak melarang sama menghalang perbuatan si jahat itu? Sudah, dari dulu sudah kupedahkan, ah, yang kok kabunan ini penuh memerlukan duit pusingan juga untuk membeli barang-barang di kabunan ini. Tapi apa kenyanya? Kita mana kita tahu apa-apa ya, kita hanya kuli di sini nih, wah. Jadi aku apa aja aku boleh buat? Selalukah yang mengambil duit kabunan ini? Ada jualah kadang-kadang 2-3 kali juga dalam seminggu. Kadang-kadang lurus kunda ada di ofis pun mana pada duit itu juga. Terlampau sudah setijah ini. Mun macam mana gayanya? Macam mana takkan maju bisnisnya? Sudah banyak kali kau pakai duit kadai tijah. Kadang-kadang duit jualan ayam pun kau pakai. Apa saja kau balikan? Ha? Ada keperluan tijah, babang. Mengindak, mana jual tijah makai duit itu? Keperluan apa lagi? Kau masih bergaul sama si Azlan itu kah? Lai, ia tu ganyakan guna duitmu itu. Kan mengikis hartamu. Jangan habis kau karang, Lai. Bang, kita jangankan menuduh ke dia sembarangan.
Lai, duit banyak-banyak kau hamburkan lah ya, rah kawan-kawanmu. Jangan Lai, Tania ni pernah susah wa dulu. Baru tak hanya Tania kan masa senang sedikit. Cuba tak berjimat dalam belanja ni. Jangan terlalu boros. Orang-orang lain atau ganya akan memiliki kesempatan atas kesenangan Tania ni wa. Tahu Tijah tu, abang jantan mengajar Tijah. Tijah ni bukan kanak-kanak lagi.